Drop it. Oke, friends, welcome to Servan Gaming. Kali ini gue mau share tips ya buat teman-teman yang mau membeli Battle Pass Genshin Impact ya. Bagi teman-teman yang belum beli ya atau mau beli, bisa coba cara ini ya. Cara ini bisa mendapatkan cashback sebesar 50.000 bagi pembelian Battle Pass Genshin Impact ya. Sebenarnya sih bukan hanya Genshin Impact Battle Pass ya, tapi semua pembelian di Genshin Impact. Oke, ini dia syarat mengikuti promo cashback Genshin Impact itu ya. Yang pertama, teman-teman sudah punya akun Gojek ya. Namun ini bukan untuk Gojek yang daftar baru ya, yang sudah daftar sebelum tanggal 1 September 2020 ya. Namun bagi teman-temannya ya, mau beli Battle Pass sudah AR20 ya, dan sudah menyelesaikan beberapa misi untuk membuka Battle Pass ini ya. Yang ketiga, promo ini hanya untuk pengguna Android ya. Untuk pengguna iOS dan PC gua rasa sih belum ada ya. Jadi nanti gua bakal letakkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa lihat lengkapnya di sana ya, di situs tersebut. Oke, lalu promo cashback pertama Google Play ya. Ini yang weekdays-nya, yang perharinya ya. Yang pertama syaratnya teman-teman itu ya, bakal dapat potensi cashback sebesar 90% ya. Maksimal dapatnya 20.000. Contohnya jika teman-teman melakukan pembeliannya, contohnya game ya, contohnya Primo Game atau game kristal itu sebesar 100.000 ya. Maka 90% dari 100.000 itu akan menjadi cashback ya. Namun cashbacknya itu hanya 20.000 yang buat weekdays ini ya. Yang kedua, kuota promo terbatas ini adalah 2.500 transaksi pertama per hari ya. Jadi jika lebih dari 2.500 transaksi pertama dari per hari tersebut ya, maka yang 2.501 atau lebih dari 2.500 ini tidak akan mendapatkan cashback itu dalam satu hari tersebut ya. Nah, jadi besok masih bisa ambil cashbacknya, namun harus melakukan pembelian lagi ya. Yang ketiga, periode promo ini ya berlaku dari tanggal 23 November 2020 sampai 3 Januari ya. Hanya sampai dari jam 9 pagi sampai jam 3 siang ya, siang atau sore ya, Senin sampai Jumat. Lalu yang keempat, maksimal cashbacknya itu 2 kali cashback ya, per pengguna atau per minggu ya. Lalu yang kelima ya, promo berlaku untuk semua pengguna Gojek yang menggunakan GoPay di Google Play. Jadi Google Play itu kita melakukan pembelian di Google Play, namun metode di Google Play-nya itu kita menggunakan GoPay ya. Jadi otomatis cashback atau saldo di GoPay akan terpakai di pembayaran Google Play ya. Lalu yang keenam ya, promo berlaku dengan minimum transaksi 20.000 ya. Jadi jika kurang dari 20.000 ya, maka kita tidak akan mendapatkan cashback tersebut ya. Lalu cashback akan diterima maksimal dalam 2 kali 24 jam. Oke, yang kedua, promo cashback Google Play yang weekend sale ya. Ini weekend sale tadi kan weekdays ya, itu harian Senin sampai Jumat. Ini setiap Sabtu dan Minggu saja. Oke, yang pertama, cashback yang ini berbeda dengan yang tadi ya, yang harian itu beda ya. Ini cashbacknya bisa sampai 50.000 ya. Jika teman-teman mau cashback yang lebih besar, lakukan pembelian di weekend sale ya, dapat 50.000 cashback. Lalu pengguna dapat memilih ya salah satu dari promo berikut setiap harinya. Ada 3 jenis promo yang ada pada cashback yang ini ya. Yang pertama, cashback 10.000 ya dengan minimal pembelian 15.000. Yang kedua, promonya 25.000 cashbacknya, tapi minimalnya 75.000 transaksi. Lalu promo ketiga ini yang sangat bagus ya. Kita dapat cashback sebesar 50.000 dengan minimal transaksi 150.000. Bagi teman-teman yang beli Battle Pass ya atau Gymnostic Him ya, itu harganya 176 ya, termasuk pajak ya. Katanya sih 160 ya, tapi akan ditambah pajak sebesar 15.000 sekian ya. Jadi lebih dari 150.000, maka kita akan dapat 50.000 cashback. Lalu yang ketiga ini, kuotanya terbatas. Kuota terbatas itu adalah jumlah orang-orang yang mengambil promo ini per hari ya. Ini per harinya. Jika lebih dari 2.500, maka yang 2.501 misalnya ya, lebih dari 2.500, maka tidak akan mendapatkan cashback tersebut ya, atau sudah melebihi kuota ya. Yang promo 2-3 juga sama, bedanya adalah cashback yang diterima ya. Yang cashback yang diterima itu promo 2 25.000, kuotanya 1.000 ya, 1.000 orang per hari ya. Yang ketiga itu promo 50.000 ya, promo ketiga, kuotanya 500 per hari ya. Yang 50.000 ini lumayan sedikit untuk promonya. Lalu yang keempat, promo ini hanya ada di Sabtu dan Minggu ya. Ingat, Sabtu dan Minggu ya, 21 November sampai 3 Januari, jam 3 sampai jam 9 malam. Jika teman-teman belum sampai jam 3 sampai jam 9 malam ya, jangan lakukan transaksi atau pembeliannya. Jika teman-teman melakukannya, maka tidak akan mendapatkan cashback sepeser pun ya. Soalnya kalau weekday sale itu Senin sampai Jumat kan, ini weekend sale Sabtu dan Minggu ya. Oke, yang kelima, maksimal 1 kali transaksi atau pengguna per hari ya. Jadi kita hanya bisa sekali mendapatkan cashback per hari ini atau per pengguna. Lalu yang keenam, cashback teman-teman akan diterima dalam 2 kali 24 jam atau maksimal 2 kali 24 jam.
jam. Lalu untuk videonya, ini gue terangkan videonya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa lihat, gue udah buka gym non-stick cam. Gue pilih gym non-stick cam lagi ya. Verifikasi. Oke, okay. Pembayaran melalui Google Play tadi ya, udah gue bilang tadi. Google Play, 159.000 ya. Ini belum pajak ya. Jika tanpa pajak ada 176 kalau nggak salah. Masukkan password. Oke, okay, gue udah masukin password ya, jadi gue sensor sedikit ya. Oke, okay, ini sudah berhasil ya. Payment successfully atau berhasil. Kita tunggu notifikasinya dulu. Oke, okay, ini dia notifikasinya. Yay, kamu dapat 50.000 cashback dari transaksimu di GoPay. Oke, okay, verifikasi dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, udah terbuka gymnastic cam gue. Yang paket hematnya ya, 159.000. Ini. Bagi teman-teman yang mau pilih senjata ya, menurut gue sih senjata yang paling bagus itu tergantung karakternya, karakter teman-teman apa. Karakter gue keking ya, jadi gue bakal ambil the black sword ya, karena itu lumayan bagus ya. Yang pertama substatnya itu adalah crit rate ya. Crit rate itu sangat butuh di keking ya, karena keking asisten senjatanya atau stat dasarnya yang dinaikkan adalah crit damage setiap naik tingkatan level ya. Crit damage yang dinaikkan, namun untuk crit damage ini nggak akan muncul ya kecuali crit rate kita ada ya. Jadi crit rate harus tinggi. Oke, okay, friends. Selamat mencoba cara ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, okay, friends, see you next in video. Bye bye.